Oke, okay, selamat datang di Jurnal Risa Ghostcaster. Sekarang bersama tim Riana, Ranggana, Jeff, Riana. Oh my god, ini my dream come true banget, guys. So malam ini is gonna be so fun dan so safe. Tapi kayaknya kalau cuma bertiga kurang asik deh. Enggak boleh kan kalau ganjil-ganjil. Iya, nanti ada apa gitu kan, amit-amit. Ya. Kita udah kuning-kuning gini nih, kita panggil satu makhluk kuning lagi deh. Makhluk kuning satu lagi. Satu, okay. Dua, tiga. Tring, makhluk kuning datang. Oh my god. Siapa Ri? Oh my god, ada Teh Anggriana ini namanya. Ada Teh Anggriana. Oh my god. Oke, gimana? Aduh. Awas ya. Tegang. Alhamdulillah. Oke, Teteh. Kan Teteh pemberani banget nih. Oh, berani. Jadi ini adalah tim sangat pemberani. Aku dikelilingi oleh orang-orang pemberani. Allah, 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 Allah. Oh my god, dah Farul, dah ini. Oke, sekarang kita punya misi untuk mengunjungi suatu tempat. Tempatnya ini di daerah Cimahi, guys. Oke, okay, kita jalan-jalan berarti ke daerah Cimahi. Siap. Hai orang Cimahi. Oke, okay, dan di tempat tujuan kita nanti, itu adalah tempat apa ya, fungsinya hotel yang sudah terbengkalai. Wah, kita nggak bisa kasih tahu lah apa. Kalian nebak-nebak aja. Pokoknya itu hotel ya? Hotel. Oke. Okay. Jadi sebenarnya hotelnya itu belum rampung ya? Ya. Belum selesai pembangunannya, baru sampai 60% deh kalau nggak salah. Kalau nggak salah 60%, tapi ada kendala kayak pendanaannya kali ya atau apa, nggak ngerti. Habis itu ya udah stop di situ, terbengkalai akhirnya jadi bangunan kosong yang sangat ingin Teh Anggriana datangi. Aku sih merasa aman karena ada gitu ya. Ya udah, kita sekalian menuju ke sana, kita lihat nih ada apa aja yang kita temui sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di Cimahi ini ya, kalau dari cerita temen sudah masuk kota Cimahi sebenarnya itu, nah daerah kita nih di dekat wilayah-wilayah yang banyak pohon yang sekarang ini, ini ya daerah militer lah mungkin ya. Di sini itu kalau udah jam 1, jam 2 itu banyak penumpang-penumpang gelapnya loh. Maksudnya penumpang gelap gimana? Nah, jadi gini, ada satu cerita, dia ini ketika dia lewat di sini, terus ada ibu-ibu yang manggil. Oke. Okay. Ibu-ibu yang manggil. Ibu-ibunya? Dia ngasih tahu itu. Dia ngadang gitu, ngadang. Terus kita bersihnya di sini. Data itu di belakang. Belum. Ini baru berapa menit? Kita sampai. Nah, jangan dipanggilin dulu. Atuh, bentar. Tapi gini, tau nggak si ibu-ibu itu ya? Dia ketika dia memberhentikan si pengguna jalan itu, kan berhenti ketika si pengguna jalan itu naruh ini apa motornya ya, si ibu-ibu udah nggak ada. Oke. Terus dia pulang dengan muka pucat, motornya pelan banget, berat. Nah, si ibu ini nggak hanya motor, jadi suka nembeng ke mobil juga. Teteh pun berani. Nih lihat deh. Bisa di depan semua enggak kita duduknya? Udah Teh, jadi sebaran-baran aku merinding sumpah. Sumpah ini belum apa-apa, ini baru berapa menit mulai. Astagfirullahaladzim. Nah gini ya, mau kita kedatangan satu tamu nih ya. Oke. Di belakang kursi belakang. Pas saya nggak tahu ya ini ibu itu atau bukan, pas belokan tadi ya. Iya. Pasti A ngerasa lah. yang tadi A pertama ketawa tadi ya. Kain putih. Kain putih di belakang. Terus Astagfirullahaladzim. Iya. Yeah. Enggak mungkin ikut kan? Ikut. Ikut juga apa-apa, ajak jalan-jalan nanti. Oh, dia cari ini ya.
cari anaknya. Jadi ketika satu peristiwa, oke. Satu peristiwa itu A, dia berdua sama anaknya. Nah, anaknya mungkin selamat. Nah, si ibu ini nggak selamat. Jadi sekarang itu dia ngikut itu dia cari anaknya. Kadang ngeliatin. Tadi maaf ya, ketika saya bilang Jeffrey bilang dia di belakang, dia nyariin. Dan terakhir itu ke Anggi ya, pas ngeliatnya seperti ini. Saya bukan anak ibu. dia ngeliatin seperti itu ya. Mungkin mengingatkan sama sosoknya semasa hidup siapa gitu yang dia kenal. Nah, di daerah sini nih, karena sebelum rel informasinya. Kejadian nanti. Oke, dimulai, Aduh, ngeri banget ini. Mukanya aduh, Ri. Pas di rel banget ini, ya Allah. Ngeri banget itu pas di tengah-tengah kalian. Duduknya itu. Ngerasa enggak? Ngerasa enggak? Panas ya? Sumpahnya. Ibu, saya bukan anak ibu. Aduh. Astaga. Iya, baru juga bangun. Ibu nyari siapa, Bu? Ibu jangan nak. Ibu nyari siapa? Putri saya. Kenapa? Putri saya. Tapi salah caranya kalau ibu gitu, itu ngeganggu pengguna jalan yang lain. Tolong saya, putri saya. Pisah sama anaknya gimana ceritanya, saya boleh tahu nggak? Cok, saya mau denger dulu. Iya, berhenti dulu. Sama anaknya kepisahnya gimana? Saya dari Jawa. Lalu? Saya dari Jawa. Ya, terus terpisah sama anaknya gimana? Tidak tahu. Saya selalu mencari, tidak ketemu. Ibu bisa kayak gini, kayak gimana ceritanya? Boleh tahu nggak saya? Tidak tahu. Kamu mah bohong. Kamu mah hantu yang mau ganggu-ganggu doang. Nggak tahu betul. Pengen juling. Cina yang lebih kasihannya di dia, di tangan. Halus. Ngarah naon. Ngarah naon, gue picilakan batur kan. Banyak yang deketin yang pada ngeliat. Cuma nang kita gitu, kalau kita kelihatan takut dia malah ini loh. Cuma nang gitu. Nah, teman-teman. Hah? Hiji wes. Oh, ke mana? Urang we itu mending ge. Wah. Cok, rek nu mana? Oh. Heh, sok. Nah, sih. Ulah. Wah. Itu tidak jelas. Astagfirullah. Ini mah benar asli kayaknya yang ibu tadi. Benar ini.
Yang tadi benar. Bu, untuk merinding. Untung ketahuan dari Ansel. Jadi ngikut aja itu. Tadi kompon masuk. Ayo kalau mau ngobrol boleh, nggak usah nangis. Kalau nangis saya nggak ngerti. Assalamualaikum, selamat malam, Bu Lujenggung, Ibu. Aduh, itu mukanya hancur kenapa? Hah? Kalau teriak-teriak doang mau percuma, saya nggak ngerti. Jadi ini ibu ini itu korban suatu kecelakaan ya, tapi kita kurang tahu. Yang jelas dia ke Lindes ini. Kamu bisa ngomong nggak? Bisa? Kalau bisa ngomong-ngomong, kalau nangis terus saya nggak ngerti. Belakangnya ya. Udah ya, kita turut prihatin juga ya. Kepalanya. Jadi memang hancur ya, kepalanya hancur ya. Ya Bu ya, keluar ya Bu ya, kasihan ya maksudnya. Keluar ya Bu. Ya memang benar ke Lindes ya. Iya sih. Ini emang ke Lindes. Jadi si cerita tadi si ibu-ibu ini tuh sama putrinya. Entah gimana mungkin terlalu tengah yeah. jalannya. Jadi dia tabrak terus ke Lindes. Putrinya selamat. Iya, yeah, nah, anaknya selamat sih. Dia tetap berdiri di situ si ibu itu. Ya ikut aja yang lewat-lewat penunggu yeah, sambil cari, sambil cari. Habis itu dia balik lagi ke tempat dia awal meninggal itu. Pasti pusing banget tuh itu Mari. Pusingan berat banget. Hancur pisan kepalanya. Ya kita juga enggak bisa. Aduh, ngapain ya paling bantuin doang aja. Tapi itu sampai kapan sih kasihan? Seterusnya. Seterusnya itu emang karena Korinnya itu akan mengulang-ulang terus dia nyari jadi saudara penasaran di situ. Kalau ruh itu tetap sudah masuk di barzah, Korinnya ya akan terus mengulang. Jadi dia kalau masuk ke mobil itu ya liatin muka, jadi kepala itu ngeliatin satu mana. Nyari satu persatu orang yang memang dia cari. Sedangkan waktunya kan sudah jauh lama ya. Kan mungkin putri udah gede, udah tua juga. Dia mencari. Dia mencari yang masih seusia yang masih dia kenal. Karena ingatan dia segitu. Nah, ini kan salah satu daerah yang sudah berdiri cukup lama juga, Ri. Apa tuh? Oh. Daerah-daerah ini tuh, kalau tadi Jeffrey bilang, ini lebih ke kawasan militer. Yes. Karena yang kita tahu, Bandung ketika akan dijadikan ibu kota Hindia Belanda, yang akan dijadikan komando militernya itu Cimahi. Yang artinya di sini tuh ya dulu cukup banyak serdadunya Belanda yang tinggal di sini. Bangunan-bangunan Belanda banyak juga tadi. Kalau orang-orang Cimahi pasti tahu daerah ini kalo seperti apa lagi, angkernya tempat ini dulu. Karena ya namanya peninggalan Belanda, at least saat orang-orang Jepang datang pasti ada satu tragedi yang terjadi di daerah sini. Oh, okay. Kalau Jepang kan sapu bersih banget ya. Iya, benar. Itu disikat habis. Disikat habis. Ya, bagian ini ya. Nah, ini militer juga. Ya, hampir rata-rata di daerah sini militer. Sekarang masih berfungsi juga ya. Akhirnya mah jadi alih fungsikan jadi kantor, ada yang jadi rumah tinggal. Termasuk nama tamannya juga masih pakai nama militer. Orang Belanda juga dulu. Itu. Itu ya. Beda ya hawanya setelah masuk
dua sosok makhluk tadi ya. Awal mobil ini jadi beda ya. Jadi kayak apa sih, kayak bisa narik gitu ya? Iya. Maksudnya hantu yang daerah tadi sama daerah sekarang bisa jadi mencium. Akhirnya ya pada datang semua, terus ada yang ngeliatin juga di pinggir-pinggir jalan, ada yang ngeliatin di pohon, ngeliatin juga. Nah khususnya daerah sini, tadi pas kita setelah rel dekat markas militer, lihat nggak sebelah kiri tadi ada yang berdiri, putih aja sih, tapi nggak jelas itu apa, putih kayak seolah menyeberang. Itu nanti kita pas ini masuk ke rumah sakit. Iya. Menuju rumah sakit. Menuju rumah sakit. Ya, rumah sakit ini juga udah berdiri dari sejak zaman dulu juga. Oh, pantas Belanda, agak-agak juga. Belanda. Ya. Rumah sakitnya masih berfungsi. Masih. Fungsi. Belok, alhamdulillah. Tadi ada ya. Iya. Wah, ini seru nih. Kayaknya sudah mulai nih ya. Ini ya, punggung merinding, guys. Banget, sumpah. Biar seru. Ya, enggak, udah seru ini. Udah seru kan, guys? Bismillahirrahmanirrahim. Coba ya. Masal itu kok baru pertama kali saya lihat bajunya baju Eropa. Eropa, tapi pribumi. Oh, ya. Ri, coba Ri. Aduh. Nah, enggak masuk ini, coba lihat deh. Ya, kelihatan nggak? Ini cantik, Kak. Kulitnya apa? Sawo mateng. Ya. Kayaknya sedih banget, Rik. Kayak yang apa? Kayak dia ngorbanin diri dia itu untuk komunitas Belanda gitu. Jadi ketika ada penyerangan, oke. Okay. Dia yang langsung pasang badan, ah. Oke. Okay. Ditembak itu di tempat. Aduh. Aduh, di belakang. Aduh, duduk di belakang Riri pisan, aduh. Oke. Okay. Ah, udah lah. Andri. Andri. Kasian banget lu. Enggak apa-apa, jangan ngomong aja. Selamat malam. Wilujeng wengi Nyai. Oh iya. Kenapa perutnya? Ada sesuatu kah? Sakit di situ ya? Tidak apa-apa. Seperti tidak apa-apa. Benarkah kamu yang menghadang yang membela orang-orang yang sebelum dia dieksekusi ya, apa bahasanya ya? Ya, kenapa kamu lakukan itu? Saya pikir semua bisa mendengarkan saya. Oke. Tidak ada artinya ya. Dan dia tidak melihat wajah pribumi kamu ya? Tidak. Terus kamu masih nunggu apa di situ? Kamu masih di situ. Keadilan. Keadilan. Nunggu keadilan. Mungkin orang-orang yang melakukan itu sudah nggak ada. Kamu masih menunggu keadilan? Seharusnya tidak sampai begini. Tapi kenapa semua bisa dibicarakan? Semua bisa dibicarakan. Semua orang kita ditembak. Tapi semua teriak. Dan semua itu mati ya? Termasuk yang kamu bela.
saya ternyata tergantung. Kamu bisa lihat. Iya. Saya sampai tidak bisa merasakan. Iya. Karena semuanya. Lalu saya lihat. Ini. Lalu saya jatuh. Iya. Tapi tidak apa-apa. Kamu bangga dengan apa yang kamu lakukan? Semoga kamu bisa mendapatkan apa yang kamu cari ya. Saya di sini hanya bisa bantu doakan yang terbaik. Silakan bisa keluar. Minum. Saya tuh bingung kan ngebentuk. Kalau aku sih bukan kasihan, cuman dia bukan dihabisin sama Nipong sebenarnya. Betul. Sama orang-orang kita. Sama orang-orang kita. Kasiannya dianatin gitu kan. Jadi ketika digerebek sama pribumi itu, dia yang pasang badan. Terus orang kita tuh enggak main gitu langsung. Iya, gitu. Ya Allah, gila. Kebayang enggak Rik, waktu dia ditembak dia masih ini megang-megang perutnya. Masih enggak nyadar. Masih berjuang intinya ya. Tahu-tahu lemas dia lihat ini sudah berdarah, mungkin karena efek psikologis juga kan kita lihat darah kita langsung lemas. Drop lemas langsung cek gitu. Dapat ya kita tadi kebetulan tuh pas lihat dia masuk gitu kan, ternyata kebayang banget soalnya ketika pas kejadian itu ya, iya, riuhnya teriakannya sampai tapi banyak suara ke dia gitu. Ya, tapi chaos banget. Ya bingung sih kenapa aku diem tadi teh. Lebih ke bingung dengan kondisi saat itu. Iya. Kondisi saat itu dia salah satu pribumi yang berbarengan dengan orang-orang yang menjajah kita, yang otomatis pejuang kita akan tidak menyukai dia. Karena dia dianggap sebagai pengkhianat. Jadi posisinya pasti akan gitu. Dia berpikir ya saya sama-sama seperti orang pribumi. Dia cari aman di sana aman di sini aman ya. Benar. Nah, kamu bangga nggak dengan yang kamu lakukan? Ya dia bangga. Iya, makanya dia cari aman dirinya dengan ini tuh. Tapi ya nggak sempat tanya nama ya tadi ya? Nggak. Aduh. Kita mau geser lagi ke sisi yang lain dari kota Cimahi. Wah, ini agak geser lagi ke atas. Yeah. Apa ya nama daerahnya? Saya kurang hafal juga nama daerah ini. Tapi di atas ini cuma jalan aja lah ya. Maksudnya nggak ada tempat yang apa kan ya? Sebenarnya enggak. Nah, jadi ya sekalian aja mumpung lewat sini. Kalau biasanya kita kalau lagi nggak syuting lewat. Ya pura-pura nggak lihat aja gitu ya. Sambil jalan-jalan aja gitu. Kalau sekarang kita nyesek weh ceritain apa dilihat. Dan setelah beberapa yang datang ini mobil ini dia punya aura sendiri ya. Pada akhirnya pasti memancing. Ya. Ya yang makhluk itu tadinya tersembunyi di pohon tapi dia keluar. Sengaja menampakkan dan ingin diundang. Dan kita juga terang benderang gini ya, sangat mengundang lah. Mencolok sekali. Mencolok. Wah, ini mah. Mencolok. Ya seperti halnya kalau lagi kita lagi penelusuran. Kalau penelusuran kan bedanya di satu tempat aja kita ngumpul, terus ada yang masuk satu-satu gitu. Nah, ini bedanya kelihatan banget sama mereka yang ada di luar ketika ada yang masuk. Kok itu bisa ngobrol di dalam sih? Iya.
akhirnya. Dan kita kan keliling guys, jadi everybody. Banyak banget. Terus yang uniknya gini, waktu kita mobil kita jalan ya, kan ada di rumah-rumah ini yang memang jin yang menunggu rumah itu dia ngelihat tekut. Iya, makanya jadi super. Itu tekut, jadi banyak. Nah, jadi kita tinggal pilih aja mau mempersilakan masuk yang mana. Yang di pinggir jalan, atau yang mendiami rumah, pohon. Di tukang nasi goreng. Mm-hmm. Kita di perempatan sekarang. Oke, aman. Agak ke atas agak sepi loh. Ya, oke. Aku tahu udara ini. Kok semangat sih, ah? Ya sepi terus sepi. Ada pemakaman sebelah kiri. Tadi kata JR1 tadi harus belok kiri. Jangan belok pemakaman katanya. Hah? Enggak. Oh jangan ya? Oh ya udah balik lagi lah. Boleh kalau boleh. Pemakaman. Pemakaman yang isinya mayat-mayat gitu ya? bukan permen. Jumping candy. Kalau isinya tahu pemakanan. Bapak Jos. Enggak maklum guys. Oke, okay. Kado nih mulai. Mulai rasa ya. Lebat tuh pohonnya. Tadi kita agak cepat ya di perempatan nih, padahal ada yang wujud anak kecil tuh Ri, cewek Ri. Jangan-jangan sih anak Azim. Ya? Anak ibu. Buka. Ibu tadi. Masih ibu itu. masih belum mau. Bisa mungkin lagi. Jangan. Next. Ini perempuan tadi di dekat lampu merah. Tapi ya namanya jin kan sosok perempuan ya. Kan belum tentu bentuknya ya. Anak kecil. Aduh, ini semakin semakin sepi. Nih. Semakin dingin. Kita bisa berhenti sebentar nanti di agak kelebar kali ya. Iya. Kita masuk tawasuan. Ini di sini jalannya ini one way, two way. Enggak bisa. Iya. Nah. Udah mulai mual, Rek. Ini di sini nih. Sepanjang jalan ini ya, di jalan ini pernah ada satu cerita enggak jauh dari sini ya. Yeah. Kalau posisi yang sebelah kita ini mah udah jelas ada sebuah pemakaman. Tidak jauh ke atas itu jalannya emang agak sedikit naik lagi. Oke. Beberapa tahun lalu sempat ada kejadian, Ri. Satu bis balik. Ada beberapa yang jadi korban. Aduh. Itu kebetulan saya tahu ceritanya karena kejadiannya di depan salah satu teman saya yang tinggal di sana. Bahkan saat kejadian itu kalau nggak salah mendekati Lebaran apa setelah Lebaran. Bahkan saat kejadian itu korban yang meninggal di tempat disimpan di depan rumahnya dia beberapa orang. Wah, ini real banget dong kalau gitu ya. Kita mau maju lagi ya. Mendekati itu. Maju. Oh, bentaran. Napas dulu. Katanya kenapa mau nangis ya? Ini yang di sana apa yang di sini nih? Mual dan pengen nangis. Jangan ditahan tuh teh. Duh, nggak kuat pisan ini pengen nangis banget. Semuanya sudah diatur, sudah yang ada yang atur, jangan menyalahkan diri sendiri. Tapi masih banyak urusan saya belum selesai.
kalau kamu terus-terusan memikirkan itu, kamu gak akan bisa tenang, masih makin bikin kamu susah. Belum bisa. Ya ampun. Maunya gimana, Sok? Gak bisa. Kamu tahu sendiri, gak bisa kembali. Kayaknya sekarang harus mencoba menerima apa yang kondisi kamu sekarang. Harus bisa. Gak bisa. Nanti ya, tunggu di situ, jangan kemana-mana. Nah. Nanti ada yang ajarin kamu, biar kamu nggak gini terus ya. Ya maaf. Tapi nggak boleh nakal ya. Ya maaf. Ya sudah, tunggu di situ ya. Tunggu ya, jangan kemana-mana. Ayo. Istighfar, ya Allah. Kacamata yang berembun. Suruh minum dulu, kasihan. Minum. Aduh, sialis banget. Aduh, berlinang air mata. Oke guys, setelah berhenti dulu, kita ganti baterai seperti biasa, ganti baterai kamera dan lain-lain. Nyambung cerita yang tadi, siapa sosok yang masuk ke Anggi? Itu nyambung sama cerita yang saya ceritain tadi, Rin. Yang rumah teman AA. Iya. Yang ditaruh mayat. Wallahi, si korban itu siapa aja kita juga nggak tahu. Ya. Yang pasti, ya mungkin di antara mereka juga ada yang masih punya kegiatan, karena dalam kejadian itu konon mereka teh mau jalan-jalan. Jalan-jalan dan ternyata musibah. Yes. Ya lumayan sih. Cukup banyak waktu itu teh korbannya kalau enggak salah. Itu si rem ya, blong. Lupa lagi kejadiannya kenapa-kenapanya kalau enggak salah sih gitu, remnya blong. Akhirnya dia nabrak sesuatu, kelempar aja. Kelempar semua. Tapi aku tuh suka apa ya, ngerasa ngenes itu kalau misalnya ngelihat yang mediasi tuh ngomongin kayak belum siap atau aku masih kayak banyak punya rencana terus kayak nyesek. Aku takutnya tuh amit-amit ya Allah. Iya. Makanya kita benar-benar harus mempersiapkan lo ke situ tuh benar ya. Biar siap gitu guys. Pokoknya selalu berbuat baik udah gitu aja. Soalnya tadi kerasa banget nyesek banget dan enggak ikhlas gitu kan. Itu tadi kenapa gua gimana? Mesti pergi, kebayang enggak sosoknya? Ibu-ibu. Sosoknya sih ibu-ibu dan dia tuh kayak nginget anak-anaknya. Tadi pasnya Anggi masuk, wah fokuslah. Takutnya kan ada yang ngintil yang lain. Iya, aduh takutnya. Aduh fokus. Iya, tadi rasanya nyesek banget dan kayak nyesel ngapain gue pergi gitu. Kalau harus kayak gini, masih kayak gitu. Si gitu. Jadi sering-sering ya, ikut ya. Yes. ya. Yuk bisa. Oke, sekarang kita next ke mana nih? Ya, abis dari tempat tadi kita geser lagi ke yang diceritain sama Anggi tadi. Ada satu bangunan kosong yang konon nggak kepake ya, walaupun sebenarnya belum digunakan sama sekali karena belum selesai pembangunannya. Tapi ya biasanya bangunan-bangunan yang sudah terbentuk walaupun belum 100% ketika mereka kosong, tempat itu kosong pasti akan dihuni mereka yang tidak punya rumah. Iya, tapi dari mana-mana kayak gitu ya, suka bangunan setengah jadi gitu. Iya, itu suka banget. Karena lembab, dan yang aku takutin, kabarnya di sana tuh ada satu makhluk yang hobinya ngoles perut gitu. Terus langsung mules. Astaga.
sampai akhirnya harus maksudnya ke orang pintar atau gimana gitu kan yang bisa menyembuhkan baru mulus. Iya katanya jadi gitu. Jadi kalau yang di sekitar sini tuh suka diisengin sama dioles ya. Iya gitu karena perutnya kan. Oh, jangan please jangan, lindungi jangan. Dari itu jauhin yang kayak gitu. please siapa itu pelakunya ini menarik nih ya. jangan nanti dioles kalau dia oles kita bekelin kayak minyak kayu putih itu lebih bermanfaat dioles masuk angin bisa keluar ini kan sebelah kiri kiri kita kan kiri. Oh, iya benar-benar ini benar yeah. Ini kan itu. Gede banget loh. Gede banget loh. Teteh lihat kiri jam. Ini kita cari di jembatan. Cari tempat. Aduh saya di sini. Oke, kita di atas jalan tol. Oh iya, Ri. Ada. Benar kata Ri. Yang mas perut. Oh, ini dari sosok jin laki-laki jenisnya. Oh, nah, pasti harus. Aku masih nggak habis pikir bisa ya gitu. Jadi ya. Tujuannya apa? Oke, kita berhenti dulu biar aman, guys. Wujudnya dulu aja mungkin ya. Oke. Nah, dia bentuknya tangannya kurus banget ini. Hmm. Cuman pas jari-jari dia besar. Jadi besar. Perutnya dari dada sampai ini tuh dia satu, misalnya dia gede-gede semua sampai ke bawah. Kakinya pendek kecil. Jadi dia memang nempel apa? Tangan. Set gitu. Ke perut ya. Sebenarnya bukan apa? Bukan ngusap. Jadi dia nyari tempat. Nah, dia narik sesuatu apa yang bisa diambil, dia makan darah atau apa. Kalau kena itu bisa sakit berbulan-bulan itu. Kok bisa gitu sih? Itu. Jahat banget sih. Ambil. Dan ini bukan asli produk rumah sakit yang ditaruh. Ada yang naruh di situ buat apa ya istilahnya itu dia punya hajat suatu keinginan. Pakai jin itu terus jinnya taruh di sini. Nah, si jin itu nyari makannya gitu, tempel perut. Tempel perut. Nempel ke sini kemana-mana. Random okay. Gitu, ah. Emang bener ya ada ini. Dan lebih ini ya, maksudnya bukan area itu aja dia keluar. Mana yang cocok menurut dia, didatangin sama dia. Dia itu dari apa? Dari wajah tangannya dari belakang ke sini wajah si orang yang korban dia. Berhenti di perut. Kayak ditarik. Takut. Astagfirullahaladzim. Udah jangan. Jangan. Apalagi satu AI, jangan gitu. Aku enggak mau gini-gini. Kalau aku pup gimana? Enggak, Teteh. Teteh marahin kembarannya. Ini dia apa? Coba untuk ngusap ini yang jangan ke kita jangan. Aduh. Jadi berbahaya ini. Wah, langsung yang benar. Gila, tuh jangan. Awas, jangan dibiarin, hey. Halo. Masukannya banyak. Aduh. Merinding banget. Jangan masuk. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ih, merinding, guys. Tangannya masih nyari-nyari gitu. Maksud nate pami nepi kamulas gitu teh naon bicara naon atau di kemana sari wah darah ya
kok ada yang bunyi di belakang ah. Ah bunyi tadi ah. Jadi takut teteh merinding banget. Teteh denger nggak? Ini tempatnya nih. Sarang. Apa tempat? Itu dia ya. Ya kita mau ke situ lagi. Mantep banget badannya, aduh, padat banget. Info dari mana itu? Yang dia ngusap itu ada, kok bisa tepat gitu? Ini vision? No. Pengetahuan. Luar biasa itu. Kabar burung. Pas dia masuk itu kayak soalnya enggak kalau dilihat enggak semua banyak tahu itu. Rata-rata yang makhluk baju merah banyaknya. Itu malah enggak ke-expose. Itu malah enggak ke-expose. Dan lucunya barusan pas dia lagi masuk ke Jeff di belakang langsung dong pasukannya jeng gitu mas terus aku baru menemukan yang seperti ini gitu kayak jahil jahat gitu ya iya tujuannya apa gitu genit juga sih tadi kayak makin ngelit dia narik itu cewek makin kita takut makin dia seneng gitu sama aja banget yang belakang itu enggak, kok enggak keluar-keluar ya? Enggak pergi-pergi ya? Enggak tahu. Ini harus diusir. Biasanya kan kalau sudah mah pergi ya? Iya. Iman menetap nih. Tahan dulu. Dia duduk di kursi paling belakang. Iya. Pas di belakang. Nah, kan pasti aku kan. Itu kenapa? Sebetulnya Bismillah. Iya, siap. Ini siapa, A? Ini belakang teh. Ini sosoknya hitam semua, tapi kecil. Ini kan pasukan dia. Bukan. Dia ngikut aja. Pasukan udah pulang ya. Pasukan dia tadi datang juga, cuman ketika si irinya pergi ya pergi. Insyaallah nggak balik lagi. Seru sih, mudah-mudahan kita bisa masuk ke ruang ke bangunan. Suatu saat. Ya. Dari luar aja ada cerita kayak gini. Kita nemuin sosok yang aneh. Apalagi kalau kita bisa masuk. Mudah-mudahan bisa masuk. Mudah-mudahan ya guys, 19 lantai. Ada basement yang maaf. Takut. Gimana rasanya? Oke. Luar biasa sih. Takuler. Ya udah beberapa waktu dari yang lama, Riri pengen ngajak sama Tanggi dong. Dan akhirnya kesampaian hari ini. Berani ini? Iya dong. Biasa. Ini di art of negotiation guys. Akhirnya dia hadir. Negosiasi alot ya di rumah ya. Iya dong. Jalan-jalan di kota Cimahi bareng Anggi hari ini di permulaan yang cukup baik ya, Ri? Betul sekali. Yuk sering-sering ya. Komen di bawah sering-sering Kak Anggi, oke? Okay? Sering-sering yuk. Karena dia sering bacain banget komen-komen kalian, sumpah. Iya. Rajin. Oke. Jangan lama-lama di sini dong. Udah yuk. Perjalanan kita di kota Cimahi yang baru segelintir masih kecil, masih banyak area Cimahi mungkin yang bisa kita datengin. Di apa? Goskastur. Di Goskastur. Saya ketularan sama Pahru. Goskastur. Episode kali ini gimana, Rik?
Episode kali ini cukup sekian aja deh, A. Ya. Oke. Okay. Sudah, semoga berbobot. Ya, berbobot lah. Lihat, guys. Semoga kalian dapat mengambil intisari yang positif dari tayangan ini. Tetap stay safe. Prokes tetap jalan. Prokes tetap jalan. Dan kita semua pamit di sini. See you on the next Ghost Culture. Jangan lupa. Subscribe, comment, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.